Ronaldo boleh bangga dengan gocekan bolanya. Valentino Rossi boleh bangga dengan kecepatan mengendarai motornya. Tapi kita, umat muslim, harus lebih bangga memiliki salam keselamatan. Salam yang sangat mulia, salam yang menuju surga, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Allah telah menciptakan dalam satu tahun terdapat 12 bulan, di mana di antara 12 bulan tersebut terdapat satu bulan yang sangat mulia, yang tidak bisa dibandingkan kemuliaannya dengan bulan-bulan lain, yang di mana bulan tersebut umat muslim diwajibkan berpuasa di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Tetapi di 30 hari bulan suci Ramadan tersebut terdapat satu malam yang jauh lebih mulia daripada malam lainnya, yaitu satu malam yang di mana kita beribadah di dalamnya khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, di mana disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan Lailatul, di mana terdapat ta' marbutah di dalamnya yang menandakan bahwa malam tersebut lebih mulia, jauh lebih mulia daripada malam-malam yang lainnya. Dan di mana malam Lailatul Qadar, jika kita beribadah di dalamnya, maka ibadah kita lebih bernilai daripada ibadah 83 tahun atau 1000 bulan secara terus-menerus. Umat-umat terdahulu Allah karunia umur yang panjang, mungkin 700 tahun, 800 tahun, bahkan hidup hampir 1000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah beri umur yang sedikit, tapi Allah beri kemuliaan lainnya, yaitu salah satu yang dihadirkannya malam Lailatul Qadar, agar kita bisa mengejar keutamaan-keutamaan amal dari orang yang hidup lebih panjang dari kita. Satu amal kita dalam satu malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Subhanallah wa bihamdi. Kita umat muslim yang mengetahui begitu mulianya malam Lailatul Qadar, yang dimana jika kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada 83 tahun secara terus menerus tanpa berhenti, tanpa jeda, tanpa terpotong sedikit pun, maka kita mari cari kemuliaan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.